Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan Alfian di sini. Jadi untuk di permainan kali ini, aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di Battle of Shaojun di game Dynasty Warrior 8 Extreme Legend, Pak ya. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya. Jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan karakter. Di sini ada Jengong, Zhang Diao, dan Lu Lingqi. Aku pakai ini Pak ya, Lu Lingqi, karena ini karakter baru di Dynasty Warrior 8. Jadi karakter ini cuma muncul di Extreme Legend ya, bukan yang Dynasty Warrior biasa. Oke, di sini ada weapon level 4-nya. Untuk skillnya aku pakai ini Pak ya, akurasi, quick learner, attack boost, dan mic mirror. Oke, kita langsung masuk ke pertempuran Pak. Oke, kita udah masuk ke barak, kita langsung skip aja ya. Jadi di cerita di pertempuran ini Pak, Liu Bei ini meminta bantuan ke Lu Bu ya untuk mengalahkan pasukan Yuan Shu. Salah jalur ya. Untuk awal-awal setelah kita keluar dari barak, kita ikuti jalur ini Pak. Kita lewat jalur di sebelah barat ini. Oke, kita skip aja. Nah, kita kalahkan gatekeeper ya. Untuk membuka gerbangnya ini, langsung kita kalahkan Han Qian ini. Selanjutnya, kita lanjut ikuti jalur ini Pak. Kita lewati aja ya pasukan ini. Jadi kita buka gerbangnya, langsung kita kalahkan Yan Feng ini ya. Sip, mantap. Oke, di sini gerbang sudah dibuka, kita kalahkan Lian Xi ya. Dan Xin Chan Chang di sini, jadi ada general Pak. Oke, mantap. Setelah kita mengalahkan dua general tadi, kita ambil drop weapon-nya ya. Setelah kita mengalahkan tadi, kita langsung turun ke bawah melalui jalur ini Pak. Nah, di sini kita kalahkan Chen Lan ini ya. Mana nih? Nah, ini dia. Setelah itu kita tunggu gerbang ini terbuka Pak. Oke, kita tunggu gerbangnya terbuka sambil kita kalah ini ya. Nah, ini dia sudah terbuka. Kita langsung kalahkan dua jenderal ini Pak, Wang Kai dan Sun Quan. Oke,
sick of simply hanging around here. I can't take it anymore. Bring me my horse. Selanjutnya kita pergi ke lokasi yang bertanda hijau ini ya. Oke, kita kalahkan sedikit jadi commander di sini, Pak. Kita belum ya. Kita tunggu sambil mengalahkan unit commander ini. Setelah terbuka kita langsung kalahkan Yuan Shu ini, Pak. Oke. Setelah kita mengalahkan Yuan Shu tadi, kita kembali ke area ini, Pak. Karena untuk mendapatkan golden star-nya ini kita harus membujuk apa? Zhang Fei ya. Kita membujuk Zhang Fei agar dia ikut bergabung di pertempuran berikutnya, Pak. Jadi seperti itu. Ah, ini dia. Kita muncul ya. Kita naiki tangga di sini. Langsung kita menuju ke Zhang Fei. Nah, ini dia. Oke, kita tunggu ada sedikit dialog di sini ya. I heard you were a great warrior, but that was clearly a mistake. I'd be angrier if I didn't know you were right. Fine. I'll head back to the main camp. Oke, sudah berhasil. Langsung kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau berikutnya untuk memenangkan untuk menyelesaikan permainannya, Pak ya. Oke, ada Lu Bu dan Guan Yu di sini ya. Kita buka terbangnya. Langsung kita menuju ke Yuan Shu. Nah, ini dia. Oke, mantap. Oke, ada cut skin ya atau movie di sini, kita skip aja, Pak. Kita cek. Jadi sebelumnya aku udah mendapatkan ini ya, berhasil mendapatkan golden star-nya. Oke, jadi seperti itu, Pak. Caranya gimana? Gampang banget kan? Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye.